Nah, sekarang saya akan membuat tunik align langsung pada kain. Pertama, ini sekitar kainnya lebarnya 150 supaya mempersingkat. Ini sudah kita bagi, kita lipat menjadi dua seperti ini. Kita jadi bentuk seperti ini. Lalu dari ujung sini ini untuk tempat resleting itu 2,5 cm. Kok berdora kita ya? Setelah itu yang ini kita lipat lagi. Langsung Mas, kalau ini sudah dilipat seperti ini untuk gunanya untuk memasang resleting. Jadi saya gunakan untuk bagian ini, untuk bagian yang belakang. Saya tumpuk menjadi dua bagian. Kalau dari sini turun 2 cm, garis. Lalu turun lagi 2 cm. Lalu ke sini 8 cm. Dari 8 ke samping lagi 11. Dari yang turun 2 cm ini kita bentuk kerung. Lalu dari yang ke samping 11 cm itu turun 4 cm. Langsung dibagi seperti ini. Jadi ketemunya 12 cm. Lalu setelah itu kita ukur untuk kerumunan. Kerumunannya sebelum menentukan badan itu mengukur kerumunannya. Kerumunan 50 dibagi 2. Berarti 25. Dari kita hitung dari atas ke bawah 25. Di sini mengukur tadi kerumunan di sini terdapat 25. Lalu kita hitung untuk lingkar badannya 103 dibagi 4 25,75. Nah, kita hitung dari lipatan ini, jangan dari ini tempat resleting, tapi dari sini 25,75. Setelah itu dari kerung leher turun 9,
kita tentukan untuk lebar punggung. Lebar punggung 37 dibagi 2. 37 dibagi 2, 18,5. Nah, di sini lalu kita kerung melalui lebar punggung, ujung bahu dan ujung ketiak. Itu kita ukur untuk panjang baju langsung karena ini tidak menggunakan kupnat dan panggul, karena untuk model bajunya itu tunic align, jadi dari ketiak langsung lurus ke panjang bajunya yang kita tentukan. Dari ujung kerung leher turun 98 di sini. Ditentukan untuk panjang bajunya di sini, terdapat di sini. Langsung dari ujung ketiak ini langsung tarik ke bawah. Langsung tarik ke bawah. Ini lebar ke bawah. Ini lebih lebar bagian bawah baju, karena membentuk seperti align. Nah, seperti ini untuk bagian polanya. Lalu untuk ini kerung leher turun 9 cm. Lalu kita bentuk kerung leher. Ini untuk bagian depan. Lalu untuk dari ini lebar muka, untuk menentukan lebar muka itu dari kerung leher turun 5 cm. Lalu untuk lebar muka itu 35 dibagi 2, 17,5. Nah, di sini kita bentuk lalu langsung kita potong untuk kampuh biasa, seperti biasa kerung leher 1,5. Bahu 2 cm. Kerung lengan 1,5 cm. Sisi 3 cm atau 2,5. Lalu untuk bagian bawah, karena ini untuk bagian yang kain polos itu dijadikan untuk bagian dalam puring. Jadi untuk yang bawah baju kita tambahkan 2 cm untuk kampung. Dipotong.
Nah, seperti ini langsung jadi untuk pola depan dan belakang. Lalu ini. Nah, untuk bagian yang belakang, bagian depan. Ini kita potong untuk kerungnya. Lalu setelah itu kita ambil kain kopernya untuk bagian dasar yang depan, bagian yang luar. Tadi kain polosnya itu saya gunakan untuk bagian puring. Sama cara memotongnya seperti tadi yang kain polos, kita lipat menjadi dua lalu kita lipat lagi. Dilebihkan ini karena ini untuk motifnya desain motifnya sendiri bentuknya seperti ini, jadi kita harus samakan dulu. Nah, jika sudah seperti ini kita ambil untuk kainnya yang tadi yang polos. Bagian saya ambil untuk bagian yang belakang. Lalu untuk bagian yang bawah kita ambil untuk seperti ini, lume-lume seperti ini, garis-garis ini saya jadikan untuk bagian yang bawah.
12 Celsius kita plasensi, lalu turun 12 12 bar. Ini kita tulis kerumunannya 50, berarti 25 dari ujung ini melewati sini turun. Lalu untuk panjang, panjangnya 51. Lalu lingkar nadinya 12 cm. Lalu dibagi 2. Seperti biasa, langsung ini dari untuk caranya dibagi 2, lalu dari sini turun itu dibagi 2, ini dari tengah ke atas dibagi 2, naik 1 cm ini turun 1,5 cm. Seperti itu caranya. Langsung kita potong. Kampuh 2,5 cm. Bagian bawah 1 cm. Seperti ini. Ini untuk bagian yang bagian frame. Brokatnya juga sama lengannya. Tinggal kita ciplak saja. Ini yang tadi namanya kita lipat 2, jadi kita lipat lagi menjadi 4 bagian.
cara membuat lapisan pada kerah leher, kerung leher. Kerung leher, cara yang kita ambil untuk bagian pola depan. Sesuai kerung pola kerung